Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita udah berpakaian ihram ya. Jadi kita sekarang akan berangkat menuju beberapa titik bersejarah. Kita city tour di kota Mekah bersama rombongan Tunas Tours. Dan kita ikuti perjalanan saya ya selama di kota suci Mekah. Apa aja sih kota-kota atau tempat-tempat bersejarah yang akan kita kunjungi, Padang Arafah dan segala macam akan kita kunjungi. Nanti saya akan share di vlog channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Yuk kita jalan lagi ya. Guys, ini adalah rombongan kita. Kita lagi menunggu bis untuk jalan city tour. Guys, kita langsung menaiki bis kita. Guys, ini bis kita menuju city tour. Kita masuk ke bisnya dulu ya. Guys, kita udah berada di dalam bis dan kita siap jalan ya. Asad, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik. Konser dimulai. Berangkat. Wa minal amali ma tarda
alaina, awin alaina, safarona hada, safarona hada, waktu anna bu'da, waktu anna bu'da, Allahumma, Allahumma, antas sahibu, antas sahibu, fis safari, fis safari, wal khalifatu, wal khalifatu, fil ahli, fil ahli, Allahumma inni, Allahumma inni, a'udhu bika, a'udhu bika, min wa'sa'is safari, min wa'sa'is safari, wa ka'abatil manzari, wa ka'abatil manzari. Dua kita ya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Hari apa sekarang, Mami? Hari apa? Sabtu. Udah lupa mah hari. Dasar nenek aki-aki gak punya pikiran. Iya, cucu lupa. Pernah kemarin berangkat nangis-nangis dah. Ketahuan banget itu nangis air mata buaya itu. Sekarang aja lupa sama cucu. Makan aja habis makan kan cuci piring. Dasar gak punya pikiran padahal. Bapak Ibu? Insya Allah hari ini Bapak Ibu akan kita ajak jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama anak-anak. Kebetulan hari ini ulang tahun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Takdir, Ustaz. Insya Allah sebelum nanti kita mikot untuk umroh kita yang kedua. Jadi setiap kali mau umroh kita harus mikot dulu. Mikotnya itu apa? Niat dulu, niatnya dari mikot. Nah untuk penduduk Mekah, nah sekarang kita jadi penduduk Mekah nih Bapak Ibu nih. Kalau kemarin kan kita penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah, udah ditentukan tempat-tempat mikotnya. Jadi mikot untuk penduduk Madinah yang kita lakukan itu di mana Mare? Bir Adi. Bir itu birun, bukan bir minuman, bukan. Birun, orang sini bilang bir, birun ya. Sumur Ali, ya. Masjidnya Dhul Khulaifah. Jadi di sanalah warga Madinah melakukan niat ihram. Mikotnya di Bir Ali jika mereka ingin melaksanakan umrah. Nah, untuk penduduk Mekah kayak kita nih sekarang nih dan teman-teman kita yang satu hotel tadi itu kemarin itu ke Bus Daripah, kita juga akan melintas ke Mina baru menuju tempat mikot di Jirona. Dari Jirona nanti kita laporkan niat umroh kita yang kedua. Terus kita akan kembali ke hotel dan kita akan setelah itu kita persiapan untuk berangkat ke Mekah atau ke Haram masjid ya untuk tawaf sa'i. Jadi tetap rukun pertama kita apa tadi umroh? Niatnya dari mikot. Mikotnya di mana sekarang? Jirona. Nanti yang kedua tawaf. Tawafnya gimana? Kayak kemarin ngelilingin Ka'bah 7 putaran. Terus sa'i dari sofa, marwah, marwah sofa, sofa marwah terus kayak gitu Bapak Ibu. Terus tahap dan yang terakhir tertib. Tertib artinya berurutan. Enggak boleh yang belakang diduluin, yang duluan di belakangnya enggak boleh. Nah, harus tawaf, harus sa'i. Tapi saya sakit loh, bayar kursi, sewa kursi lagi. Kalau enggak, bayar dam, kambing 2 juta. Itu aturan mainnya. Jadi kalau enggak ikut, enggak apa-apa. Jangan ikutan nih, niat. Nanti di Jirona saat Bapak Ibu saya bilang, Bapak Ibu kita niat. Kalau Bapak atau Ibu enggak mau umroh, jangan ikutan niat. Gitu, enggak apa-apa. Enggak dosa kok, enggak dosa enggak umroh yang kedua. Kecuali kemarin umroh yang pertama. Paham Bapak Ibu? Paham ya, jadi jangan dijadikan dalil nanti belum dijelasin, ini udah dijelasin sekarang. Oke, terus peraturannya apa? Setelah kita niat, tetap larangan-larangan ihram berlaku lagi. Yang tinggi itu adalah jabal sur ya Bapak Ibu? Oke, sini adalah titik pertama kita. Ada yang mau naik ke sana? Jabal sur. Ya, silahkan kalau naik saya tunggu di hotel. Ngapain nungguin di sini, Pak Nasar?
atau gua Belanda gitu Bapak Ibu ya. Di sini gua itu bukan dibuat Bapak Ibu, tapi gua itu adalah tumpukan bebatuan yang membuat celah nantinya. Jadi batu besar bertumpuk menimbulkan celah. Jadi gua itu kayak gitu, bukan seperti gua yang ada di Indonesia yang memang digali untuk di sini enggak. Makanya celah gua tur itu pintu masuknya itu ada dua Bapak Ibu ya. Di satu sisi pintunya itu, kalau Bapak Ibu mau gambaran Jabal Tur ini, mau masuknya itu harus terentang Bapak Ibu. Jadi harus terentang. Enggak masuk kita bisa berdiri jalan begini, kan? Masuknya terentang. Enggak bisa tengkurap. Kalau tengkurap apalagi yang udah mapan gitu ya, perutnya udah maju ke depan gitu. Itu enggak masuk. Jadi terentang, yang perutnya mapan, tarik ke pesin, terus masuk gitu. Serius Bu? Saya bener ngomong. Jadi memang kan kebayang nggak Bapak Ibu, kalau lubang itu dibikin sarang oleh burung merpati, berapa gede berarti? Berapa gede lubang itu? Pintu masuk itu maksudnya? Masa iya setinggi kita itu sarang gede banget sarang burung? Kecil Bapak Ibu. Jadi masuknya itu harus rentan, gitu ya. Kenapa tadi kalau tenggorok kan itu perutnya kan membusung, jadi nggak kuat mendok. Jadi kalau telentang itu begitu pas masuk kan Bapak Ibu paga. Kalau ke Jabal Nur aja, ke Jabal Nur itu ada celah. Kita kalau ke Jabal Nur itu masuk celah. Saya pernah masuk celah begitu. Jadi terhimpit. Jadi jalan itu ini batu. Jadi ada celah. Saya masukin paha kiri saya dulu, masuk kiri. Begitu pas paha kanan saya nggak bisa keluar Bapak Ibu. Nggak bisa keluar, karena kan kaki saya lebih besar yang kanan ya, karena kita biasanya gitu kan. Tangan kanan aja lebih besar daripada tangan kiri. Begitu pas kaki kanan saya mau ini, udah masuk, aduh ya Rob, saya baru nangis, ini gimana ini, udah kejepit begini, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya balik aja, saya keluar, saya cari jalan yang lain, walaupun agak memutar gitu kan, saya cari jalan lain. Karena lewat situ, kaki yang sebelah saya ini nggak bisa masuk. Karena terhimpit dua batu. Sama di sini juga, mau masuk Jabal Tur itu, pintu masuknya kecil, ya. Jadi satu sisi saat Rasulullah dan Sahabat Abu Bakar bermalam 4 malam itu kan diubah, dicari kan Bapak Ibu. Jadi peristiwanya nanti di mana rumah Rasulullah saat dikepung oleh Al-Gojo Quraisy Mekah Bapak Ibu yang dipimpin oleh Abu Lahab waktu itu. Jadi kemarin kan pernah saya ceritakan waktu itu terjadi di mana Isra Mi'raj terjadi pada Amul Huzn atau tahun duka cita, di mana pada tahun itu Rasulullah berduka cita dikarena ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib dan juga ayahnya Ali bin Abi Thalib yang juga tokoh Quraisy Mekah yang sangat disegani dan dihormati oleh orang-orang Arab. Nah, begitu sepeninggal paman Rasulullah Abu Thalib itu, tekanan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah makin menjadi. Apalagi Khadijah pun istri beliau wafat juga. Nah, sejak kejadian itu Rasulullah kan dihibur oleh Allah untuk diperjalankan menuju ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dan pada peristiwa itu juga Rasulullah menerima perintah menunaikan sholat 5 waktu. Itu hiburan dari Allah kepada Rasulullah yang sedang berduka. Nah, pulang dari sana diceritakan makin menjadi-jadilah orang-orang Quraisy Mekah menganggap Rasulullah gila dan lain sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya diancamlah. Tatkala peristiwa itu terjadi, rumah Rasulullah adalah nanti. Insya Allah mungkin nanti selesai umroh Bapak Ibu akan saya ajak keluar bab Marwah Bapak Ibu ya. Nanti ada toilet sebelah sana. Itu dekat toilet itu ada tanah yang menggunung ya, menggunung. Ya tidak diapa-apain, tapi itu simbol atau monumen di situlah rumah Rasulullah dan Ibu Khadijah berumah tangga ya Bapak Ibu. Nah, ke sebelah sananya nanti ada juga Maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan atau rumah orang tua dari Rasulullah ada masih Bapak Ibu. Nah, dikepunglah Rasulullah di situ dengan izin Allah. Allah tidurkan para gojo yang sudah mengepung rumah Rasulullah. Rasulullah kemudian keluar dari rumah menjemput sahabatnya dan juga mertuanya Abu Bakar Siddiq. Waktu itu belum menjadi mertua ya Bapak Ibu ya. Terus beliau berjalan ke sini bermalam 4 malam di sini Bapak Ibu. Di mana setelah Rasulullah masuk, Allah memerintahkan makhluknya yang pertama laba-laba untuk membuat sarang di satu mulut gua.
bayangkan dulu betapa gedenya atau kecilnya mulut gua Jabal Sur ini kalau tertutup sama sarang laba-laba. Emang laba-labanya segede apa? Berarti kecil gak lubangnya? Kecil kan? Yang satunya lagi dibuatlah Allah perintahkan burung merpati itu, makanya kalau kita burung merpati banyak di Mekah itu Bapak Ibu, karena di sini dilarang untuk berburu gitu. Karena salah satu binatang yang paling dihormati karena pernah berjasa yang ikut menyelamatkan Rasulullah dari ancaman kafir Quraisy, karena burung merpati membuat sarang di satu mulut Jabal Sur lainnya. Ya, kita tanya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini kita tengah berada di Jabal Sur, tempat bersejarah di kota Mekah. Dari Jabal Sur, Mekah Al-Mukarramah, salam buat keluarga semua. Tunas Sur! Oke! Tunas Sur! Oke! Umroh makbulah! Alhamdulillah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sekarang berada di Jabal Nur ya, di mana di sini ada Gua Hira ya, di mana tempat Nabi waktu itu luar biasa. Tempatnya juga berdebu ya. Dan ini titik pertama kita, subhanallah ya. Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke sini guys. Dan di sini banyak sekali para jemaah umroh yang berkunjung dan banyak sekali bis-bis besar yang berkunjung atau yang ingin berziarah ke sini, subhanallah. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai. Jadi saat Nabi Adam dan Ibu Hawa Allah usir dari surga atas satu dosa beliau memakan buah khuldi Bapak Ibu, Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan di India, sedangkan Ibu Hawa Allah turunkan di Jeddah. Selama 100 tahun mereka berdua terpisah dari jarak yang jauh. Dan selama 100 tahun itu pula Nabi Adam alaihi salam Bapak Ibu bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin. 100 tahun baru Allah ampuni satu dosa Bapak Ibu. Dan saat Allah pertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa Bapak Ibu, Nabi Adam belum dapat jawaban apakah Allah sudah mengampuni atau belum Bapak Ibu. Hingga Allah pertemukan keduanya di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah yang berada di Padang Arafah Bapak Ibu. Saat itu terlihat di raut muka Nabi Adam masih galau Bapak Ibu, belum bahagia. Hingga malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Adam, gerangan apakah Adam? Bukankah Allah telah turunkan atau telah engkau pertemukan engkau dengan belahan jiwamu? Ibu Hawa gitu kan ya? Hawa. Bapak Ibu, perlu dicatat, selama 100 tahun terpisah dengan Ibu Hawa, Nabi Adam adalah tipikal laki-laki setia. Bro, Pak, Nabi Adam adalah tipe laki-laki setia. 100 tahun terpisah, enggak cerok, enggak cikuk.
satu-satunya perempuan di dunia ini saat itu cuma ibu Hawa. Dia cari kemanapun gak ada, hingga akhirnya dipertemukan oleh Allah dengan ibu Hawa di padang Arafah, dan ternyata masih galau. Kenapa Adam? Kenapa engkau galau? Bukankah engkau telah dipertemukan oleh Allah dengan belahan jiwamu? Hawa, ya Jibril, ternyata bukan Hawa yang bikin hati ini bahagia. Apalagi Hawa yang sekarang yang udah 100 tahun kagak mandi-mandi. Oh, kerus. Bau matahari, enggak seperti Hawa yang aku kenal waktu di surga dulu. Yang mandinya aja di sumur Kautsar, sumur yang airnya mengalir susu. Nah di sini, bayangkan aja Bapak Ibu panasnya berapa derajat. Ini di sini masih dingin Ibu ya. Kalau Bapak nanti hajian, panas di sini lebih dari 50 derajat Bapak Ibu. Bisa sampai 58 derajat. Itu keluar dari hotel aja, rasanya seperti kayak duduk di kompos mawar yang besar. Panas banget nih, Pak. Kening nih, panas banget. Ya. Apalagi itu di Padang Arafah, Bapak Ibu. Tempat wukuf. Masya Allah, terasa banget. Tapi ya memang gimana? Kalau memang dengan cara begitu Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini di sebelah kanan Bapak Ibu, ini Masjid Ar-Raj, Sulaiman Ar-Raj. Pemiliknya adalah Sulaiman Ar-Raj, seorang miliuner yang seringkali bikin malu muadzinnya. Kenapa Bapak Ibu? Sulaiman Ar-Raj adalah awalnya seorang biasa-biasa aja, terlahir dari keluarga tidak mampu. Tapi dia berusaha, jatuh lagi, bangun lagi, berusaha lagi terus dalam usahanya, hingga dia menjadi bankir, orang terkaya ketiga di Saudi ini Bapak Ibu. Dan dia membangun masjid itu dengan 8 bahasa. Kalau Bapak Ibu sholat apa buka puasa di situ dalam bulan Ramadan Bapak Ibu, dapat snacknya, di dalamnya ada selembar uang real 500 real. Masya Allah. Jadi kalau sebulanan lumayan, 500 real kali 30. Pulang tuh modal. Ongkos umroh. Nah, dia sering bikin malu muadzinnya Bapak Ibu. Kenapa? Sulaiman Ar-Raj yang udah menjadi miliuner, orang terkaya itu Bapak Ibu, kebun kurmanya yang ada di Madinah 500 hektar dia wakafkan untuk kepentingan jamaah, baik haji maupun umroh, terutama pada bulan Ramadan. Jadi dia gak memetik tuh 500 hektar. Dan sekarang Sulaiman Ar-Raj sudah pensiun, dia cuma minta rumah yang sangat sederhana dan cukup uang untuk makan dia selama 1 bulan sebagai pensiunannya. Selebihnya sudah dia infakkan, sudah diwakafkan untuk kepentingan syiar Islam, Bapak Ibu. Makanya rasanya malu kalau kita di sini beragak sok kaya. Sulaiman Ar-Raj itu seorang miliuner dan dia sering bikin malu keluarganya, muazinnya. Kenapa? Karena sebelum muazin datang ke masjid, dia dulu yang datang ke masjid, Bapak Ibu. Orang udah kaya masih pertama datang ke masjid. Nah kita enter. Kaya rupiah alin nasilat ladhi bibakkata mubarakah. Inna awwala, sesungguhnya bangunan yang pertama didirikan di muka bumi ini adalah Ka'bah Baitullah yang ada di kota Makkah, Bapak Ibu. Jadi kalau yang mendirikan Nabi Ibrahim, berarti nggak ada rumah sebelumnya kan? Kan bangunan yang pertama, ayatnya bilang situ. Nah makanya yang membangun pertama kali Ka'bah itu adalah Nabi Allah Adam alaihis. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam hancur porak-poranda orang menikah dengan Nabi Allah Ibrahim. Jadi istri pertama meminang Hajar untuk menikah dengan suaminya Ibrahim. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar. Akhirnya pulang
bersarah, Allah melihat gerakan ini mudah enggak baik. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memisahkan kedua istrinya. Akhirnya dibawalah Ibu Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Ibu, singkat cerita, Allah tinggalkan Ibu Hajar dengan putranya Ismail, Bapak Ibu, ya, di Makkah ini, negeri yang tandus, nggak seperti sekarang. Bangunan Ka'bah masih porak-poranda, belum dibangun seperti sekarang. Hajar setelah kena air bah Nabi belum ada rumah, belum ada apalagi hotel. Dan Allah tinggalkan istrinya Hajar di Makkah itu hanya dibekali 9 butir kurma. Bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau ibu yang ditinggalkan cuma ditinggalin segantang beras aja sama suami, gimana Bapak Ibu? Manjur. Begitupun Ibu Hajar, Bapak Ibu. Awalnya Ibu Hajar sempat protes, memanggil suaminya, ya Ibrahim, suamiku. Nabi Ibrahim terus berlalu, Bapak Ibu. Terus pergi. Akhirnya tanya, apakah engkau tinggalkan aku dengan putramu yang masih kecil ini perintah Allah atau kehendakmu, wahai Ibrahim? Begitu dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini semua adalah atas perintah Allah. Dan Ibu Hajar pun menjawab, kalau memang ini menjadi perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Saya ikhlas menerimanya ditaruh di sini, Bapak Ibu. Saking tandusnya Mekah saat itu, Bapak Ibu, bayi Ismail yang kehausan ingin minum susu, itu susu Ibu Hawa nggak keluar, Bapak Ibu. Hingga Ibu Hawa mencari air ke sana kemari, naik ke Bukit Sofa, dialihkan pandangannya ke Bukit Marwah karena tandusnya ada patah morgana seakan-akan ada air. Nabi Ibu Hawa menuruni Bukit Sofa, kemudian lampu hijau, beliau tuh berlari-lari sampai Bukit Marwah, ternyata nggak ada air. Balik lagi dari Marwah ke Sofa, itu selama 7 kali ya. 7 kali seperti yang kita lakukan saat sahih, Bapak Ibu. Dan apa hikmah dari kita sahih? Ikhtiar itu hukumnya wajib. Ibu Hajar mencari air itu hukumnya wajib. Kerja itu wajib, wahai umat Islam. Kerja itu, ikhtiar itu hukumnya wajib. Adapun hasil itu Allah yang menentukan. Ibu Hajar mencari di Sofa Marwah, tapi air itu keluar di sepakan kaki Nabi Allah Ismail alaihis salam. Keluarlah memancar dari tanah yang disepak-sepak oleh bayi Ismail yang masih kecil saat itu. Ya, keluarlah air, memancar air di situ. Di mana sumur Zamzam itu berada? Di tempat kita sholat sunnah tawaf semalam. Setelah kita tawaf, kan kita sholat situ kan? Di situ. Sumur Zamzam, tapi di bawah, di lantai sekarang udah ditutup. Ya, udah ditutup. Jadi disitulah Sumur Zamzam itu berada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana Sumur Zamzam posisinya, kita sudah memasuki, ini ada garis kuning, Bapak Ibu. Kita tulis, Arafah start here. Berarti sekarang kita udah masuki tanah halal. Tadi di sana berarti batas garis kuning ke sana itu tanah haram. Ini tanah halal. Jadi hukum itu harus di tanah halal, di luar tanah haram. Harus keluar dari tanah haram. Nah, di sebelah sana ada sebuah masjid Namirah. Itu tuh menaranya Kalingan, bangunan yang putih-putih kan ada menara masjid Bapak Ibu. Itu masjid Namirah yang menurut sejarah salah satu dari tiangnya itu adalah kuburan Nabi Allah Adam alaihissalam, Bapak Ibu. Di mana masjid Namirah itu terletak di antara tanah haram dan tanah halal. Makanya kalau hukum enggak boleh ada di depan imam. Berarti kalau depan imam berarti udah di tanah haram. Wukuf itu harus di luar tanah haram. Berarti di belakang masjid, di belakang sini. Ya. Makanya enggak boleh kalau kita wukuf itu di pengimaman Masjid Namirah. Karena itu ada di garis batas tanah haram. Pohon-pohon yang ada di sini julukannya adalah pohon Soekarno, Bapak Ibu. Karena Presiden Soekarno lah yang memberikan sumbangan pohon-pohon ini. Tapi karena tandusnya Mekah, pohon ini dari tahun 66 sampai sekarang ini ya segini-gini gini aja. Padahal hampir jarak dua pohon itu ada keran airnya. Dan di sini jangan sembarangan. Kalau kita misalnya terjadi kecelakaan, nabrak pohon-pohonnya sampai tumbang, yang mahal itu adalah bayar pohonnya. Bukan bayar kerusakan mobil Bapak.
karena pohon di sini mahal. Ya. Sebentar, tiga jumroh. Gitu kan? Ya. Bisa kan? Ayo, kalau bisa silakan, nanti saya minta salerannya. Jadi daripada Arafah tanggal 9 jamaah haji wukuf Bapak Ibu, wukuf itu kapan? Baina pokoknya antara baina guruf, baina guruf. Baina zawal ila guruf. Dari mulai zawal, zawal itu gelincir matahari atau zuhur Bapak Ibu. Makanya sebelum zuhur jamaah itu sudah harus masuk Arafah. Kalau jamaah haji plus 4 indah dan tunas ya Bapak Ibu, kita mengambil tarwiyah, jadi tanggal 8 kita bergerak menuju Mina. Jadi malam tanggal 9, nginepnya itu kita di tenda Mina. Kemudian besoknya di tanggal 9, setelah sholat duha jam 7 atau jam 8, jamaah haji bergerak ke tenda kita di Padang Arafah. Sebelum jam 11, usahakan kita sudah sampai di Padang Arafah. Karena kita akan persiapan sholat zuhur dan sholat asar di jamaah qasar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf.